Kembali di channel Putus Uni. Kali ini saya mendapatkan bahan tanaman lantana. Sebelum proses tanam, untuk batang-batang yang kurang bagus saya akan potong dulu biar lebih pendek. Untuk pemotongan batang yang tidak saya gunakan, saya potong agak lebih pendek untuk mempercepat proses pertumbuhan daun. Dan sekarang saatnya untuk proses menanam.
Untuk proses penanaman bahan bonsai lantana sudah saya lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita sama-sama belajar.